Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya akan beritahu teman-teman ini ya, spot mancing liar terbaru lagi nih. Kebetulan tadi pagi selepas saya pulang kerja, nggak sengaja saya menemukan lagi ya spot mancing liarnya. Nah, ini spot mancing liarnya itu masih di jalur ini ya, Jalan Raya Satu Bandar Gebang. Nah, cuman spotnya ini di sini tuh ini ya, kemungkinan sih ya agak ini ya, agak serem gitu ya. Ya seremnya kenapa? Karena di situ ada pohon bambu ya, itu pohon bambunya rindang banget. Pokoknya tuh kalau mancing situ tuh adem gitu. Adem. Nah, sebelahnya pohon bambu itu ada ini ya, ada kuburan teman-teman di situ. Makanya dibilang serem ya kan. Nah, cuman ya teman-teman juga ya jangan khawatir juga ya, karena kalau mau mancing saran saya sih mendingan ya di pagi, siang ya. Tapi kalau sore menjelang maghrib mendingan jangan deh, sama di malam hari ya, karena kan situ dekat kuburan ya, takutnya ada apa-apa gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mancing, kalau bisa ajak teman ya, jadi jangan sendirian, kalau bisa berdua, jadi bisa saling jaga ya kan. Misalkan si A jaga si B, si B juga bisa jaga si A gitu ya kan, jadi bisa saling jaga. Nah, di situ juga ada tempat duduk ya, jadi kayak tempat duduknya itu kayak apa, modelnya tuh kayak balok gitu, tapi model coran gitu, jadi pokoknya enak deh gitu, tempatnya tuh adem gitu. Nah, itu juga spotnya itu berbentuk apa, kayak waduk ya, danau atau waduk gitu ya, woy luas banget dah. Nah, itu sebelahnya lagi perumahan gitu. Nah, untuk ikan banyak teman-teman ya, karena situ saya lihat tenggakannya juga banyak. Untuk ikan sepat, ikan betok, ikan gabus, ya. Kemungkinan juga ada ikan lelenya teman-teman. Nah, ini lokasinya itu masuk gang ya, itu nama gangnya itu gang apa ya, gang Galur RT1 RW3 itu pokoknya. Nah, patokannya itu pas masuk gang itu ada tukang apa, buah. Nah, tukang buah itu kayak jual rambutan, jual pisang, jual nangka ya enggak. Nah, bagi teman-teman yang ingin mancing seperti biasa itu gratis ya, nggak bayar gitu. Karena spotnya juga sangat enak ya kan, adem. Pokoknya nggak panas dah gitu. Dan satu lagi ya, kalau mau mancing di situ kan tempatnya serem ya, agak serem gitu. Jangan lupa baca bismillah ya enggak. Terus ucapkan salam gitu ya, seperti biasanya gitulah, karena lokasinya beda daripada yang lain gitu teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir juga ya, karena teman-teman juga bisa pindah tempat juga, karena dari yang saya shoot videonya itu kan di danaunya. Nah, itu ada jalan menuju ke apa, agak ke depan dikit lah, mungkin situ ada tempat lagi yang nggak begitu serem ya. Tapi saya juga belum sampai ke dalam-dalam gitu, karena saya cuma sampai di yang ada pohon bambunya itu. Tapi teman-teman kalau mau mancing di sana bisa cari lokasi yang nggak begitu seram gitu ya. Nah, oke teman-teman, nanti spot di video selanjutnya saya ngambil rutenya itu dari ini ya, dari apa, Kecamatan Setu ya, yang depannya itu ya seperti biasa Polsek Setu. Karena biar teman-teman juga nggak bingung juga ya, ntar saya ngambil di Olombus atau ngambil di apa tuh, BTR 3, BTR ya yang lain-lain lah gitu, takutnya bingung gitu ya. Mendingan saya ambil gampangnya aja ya, biar teman-teman tuh apa, gampang gitu, biar nggak gagal paham gitu. Jadi saya ngambil di ini ya, apa, di Kecamatan Setu ya, yang depannya Polsek Setu. Nah, oke, mungkin itu aja ya video review singkat untuk spot yang terbaru ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk menambah semangat saya dalam mencari spot-spot mancing liar ya. Oke, mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Jika bermanfaat, tolong di-share ke sosial media teman-teman. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini saya mulai dari Ngaji ya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang depannya itu Polsek Setu ya.
karena ini saya ngambil ini aja ya, gampangnya aja supaya teman-teman nggak gagal paham gitu. Nah ini untuk spot yang barunya lagi ini masih di ini ya, masih satu arah ini ya, di Jalan Raya Setu Bantar Gebang ya. Nah, cuman ada sedikit masuk gang dikit ya, jadi nggak persis banget di jalan raya, jadi agak masuk dikit. Nah, cuman tuh saya lupa nama gangnya apa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat aja ya videonya. Oke, ini saya mau jalan ya, mau langsung ke lokasi. Dan ini kondisinya habis hujan, cuman masih agak gerimis dikit lah ya. Nah, cuman saya agak pelan-pelan ya, nggak berani ngebut karena ya safety ya, biar nggak tergelincir gitu, karena jalannya juga basah gitu. Oke, yuk kita ikuti bersama-sama teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum jalan jangan lupa ya kita baca doa supaya dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk dari depan kecamatan Setu itu nanti kita melewati ini ya, spot mancing liar yang pinggir jalan, sama yang spot mancing liar di Bekasi Timur Regensi 3 ya teman-teman. Cuman emang ini jalurnya emang menuju ke ini ya, mendekati pasar Bantar Gebang gitu. Untuk spot yang terbaru ini lumayan lumayan luas teman-teman ya, tempatnya adem dan ada pohon bambu gitu. Cuman yang tempat itu ada itu ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri deh. Oh, alhamdulillah ya teman-teman, ini jalannya sudah mulai kering ya, jadi saya bisa agak cepat sedikit ya, karena tadi di sepanjang jalan Setu Serang itu jalannya basah teman-teman karena habis hujan ya. Tapi ini agak mulai agak kering, tapi tetap ya jaga safety-nya, jangan ngebut banget gitu teman-teman ya, takutnya jatuh gitu ya kan, bahaya juga kan.
basah lagi teman-teman ya jalanannya. Jadi kayak agak licin. Untuk safety-nya hati-hati. Nah, ini jangan kebut-kebut teman-teman ya. Pinggir jalan ya, ada di sebelah kanan itu yang ada kayak banner lepas spanduk ya. Nah itu sebelah kanan spot yang pinggir jalan, yang sampingnya itu kantor PLN Mustika Jaya. Nanti kita juga akan melewati spot mancing liar yang di ini ya, Bekasi Timur Regensi 3, yang sebelahnya itu McDonald's. Yang spot mancing liar Bekasi Timur Regensi 3 itu masih masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi dia di depan perumahan Cluster ya, Cluster Casonet. Jadi patokannya itu McDonald, sebelah kiri ada gang masuk.
ini udah kelewat teman-teman ya, untuk yang spot Bekasi Timur, spot mancing liar Bekasi Timur yang ketiga. Nah ini masih ikutin jalan aja terus ya. Jadi nanti pas ada pom bensin Pertamina itu nggak jauh ya, nanti ada gang kecil. Nah itu tempat-tempatnya itu nanti ada tukang ini, tukang buah. Nah buahnya itu kayak buah pisang, buah nangka, buah rambutan ya, tergantung musim ya itu si bapak-bapak itu jualannya. Ini hujannya nggak rata teman-teman ya, jadi ada yang jalannya basah, ada jalan kering, basah, ini kering lagi. Di jalan raya Sentul Bantar Gebang, jadi teman-teman jangan belok kanan belok kiri ya, jadi pantang terus ini jalannya. Nanti ada pom bensin, nah setelah lihat pom bensin nanti ada gang, itu gangnya sebelah kiri ya, cuman saya lupa itu nama gangnya apa ya. Pom bensin ya sebelah kiri, ini udah deket, sedikit lagi sampai. Dari sini teman-teman pelan-pelan ya, jangan terlalu ngebut ya, karena udah sedikit lagi sampai. Gangnya itu kecil ya, udah besar banget. Nah ini nih, nah itu nama jalannya, Jalan Galur. Namanya Jalan Galur ya, RT1 RW03. Nah ini dikit lagi sampai ya untuk danau ya. Wah, cuman agak serem nih teman-teman, soalnya ada kuburan ini enggak? Ini agak-agak mistis. Nah ini nih sebelah kanan danau ya teman-teman, untuk spotnya namanya Danau Lereng Curam. Nah, cuman ini emang agak curam nih, agak tinggi ya, cuman harus safety-nya harus dijaga teman-teman. Oke, saya lepas HP dulu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, danaunya cukup luas ya, bahkan kayak luas banget ini, cuman dia model agak manjang. Nah itu sebelah sana itu perumahan ya. Nah itu tempat nih buat duduk nih, buat mancing nih, dari sediain buat mancing. Nah, ini pohon bambu tuh, rindang banget pohon bambunya ya kan. Nah ini cuman danaunya agak curam ya, jadi hati-hati
kalau mau mancing ya dijaga safety-nya ya, kalau bisa teman-teman ini ya, ngajak teman gitu ya, berdua gitu, jangan sendirian gitu kan. Nah, juga tempatnya juga agak ini ya, agak mistis, serem gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau mancing ya mungkin jangan di malam hari ya, saya sarankan aja jangan di malam hari, kalau bisa di siang hari ya kan, sore hari pun juga jangan ya, saya cuma sarankan aja gitu teman-teman. Dengan ini ikannya banyak teman-teman ya, dari tenggakan aja tuh banyak banget, kayaknya kayak ikan betok, ikan gabus ya, cepat, kemungkinan juga sih ada ikan ini ya, ikan lele ya kan, soalnya luas banget teman-teman tuh sampai ujung ya tuh. Nah itu kuburannya tuh ya, ini agak serem juga sih. Nah, saran aja ya kalau mancing bawa temen gitu, berdua gitu ya kan. Ini enak nih teman-teman, kagak ada alang-alang, kagak bakal nyangkut. Yang pasti kagak kepanasan. Lihat aja noh, pohon bambunya noh, rindang banget, ya kan? Tuh. Tempat duduk sudah ada, ya. Oke deh, teman-teman kalau mau mancing silakan datang aja ya. Seperti biasa, mau pagi, ya kan, siang, cuma sore jangan, malam jangan ya kan. Soalnya angker. Soalnya tempatnya juga agak serem gitu. Di atas, ya ini apa? Pohon bambu gitu, rindang banget gitu. Pohon bambu juga gede-gede. Oke teman-teman ya, pokoknya sore sama malam jangan deh ya. Kalau mancing ngajak temen ya kan, berdua gitu. Nah itu tuh orang mau ngejala ya kan, emang agak curam tuh ya, tinggi dia modelnya nih. Oke mungkin itu aja video dari saya ya kan, semoga bermanfaat. Seperti biasa teman-teman, mohon dukungannya untuk subscribe channel saya, jika suka tolong di like, jika bermanfaat tolong di share ke sosial media teman-teman ya. Oh iya, satu lagi teman-teman, seperti biasa juga ya, mau pakai reel, tegek, bebas ya, umpan juga bebas ya kan, mau cacing ya kan, mau ulat Jerman, ulat Hong Kong ya kan, ya macam-macam lah ya, bebas, ini nggak dilarang. Dan satu lagi teman-teman, ini gratis ya, gratis banget loh, nggak bayar ya. Oke mungkin itu aja ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.